dalam perhatian mereka. Kerana dalam ayat Allah itu menggambarkan mereka datang mengelilinginya dan mentertawakannya. Baginda diejek dan dihina. Kita dapat lihat dalam surah Yasin sebagai contohnya, dan surah-surah lain yang Allah menggambarkan zaujaini itsnaini, iaitulah berpasang-pasang. Pelbagai haiwan naik ke kapal baginda berpasangan. Jizri, bandar yang tenang di pagi hari. Tiada kesesakan jalan walaupun laluannya agak sempit. Nadi kehidupannya bergerak perlahan dan tenang. Assalamualaikum. Okay, saya nak beli roti, namanya Pide. Sistemnya unik sikit sebab kita kena pilih roti sendiri. Pasti sama yang panas lah. Oi, panas. Pide, roti yang sangat popular ketika meraikan saat penting seperti bulan Ramadan. Semasa Ramadan, hidangan dikira tidak sempurna tanpa roti pide. Ia dibakar dalam ketuhar secara tradisi. Ini, kita pilih ke saya nak 5. Roti pide boleh dibakar begitu saja atau dimakan dengan daging kebab dan hidangan lain. Sebelum Ramadan, roti pide dinikmati bersama air teh sebagai sarapan ringkas penduduk tempatan. Pagi ini kami mengikuti Abdullah Yasin ke sebuah muzium yang mengabadikan tinggalan sejarah silam Jizri. Muzium itu diusahakan oleh Abdullah Yasin sendiri bersama pihak berkuasa tempatan. Ia mengumpulkan tinggalan lama tamadun Mesopotamia dan tokoh-tokoh ilmuwan Islam di Jizri. Terdapat 500 artifak termasuk tinggalan atau fosil didakwa zaman Nabi Nuh alaihissalam. Saya begitu kagum dengan usaha dan komitmen yang dilakukan oleh Abdullah Yasin dalam usaha untuk menjadikan bumi Jizri ini ada muzium yang menyimpan khazanah penting yang melibatkan ilmuwan Islam dan juga sejarah tempat ini. Dapat kita perhatikan pelbagai artifak, fosil dan juga koleksi peribadi yang disumbangkan orang ramai kepadanya untuk dijadikan sebuah tempat yang begitu menarik dan ilmiah. Di sini juga ada replika dan juga bukti-bukti keunggulan ilmuwan Islam, dan inilah impian sebenar Abdullah Yasin demi cinta kepada sejarah yang penting untuk negara dan agama. Antara ilmuwan Islam itu ialah Ismail Al-Jazari, seorang jurutera dan ahli matematik, meninggal dunia pada tahun 1206 di Jizri. Dan sonra sebuah foto lama kota Jizri tersimpan di muzium itu. Sebab tu dia kata Jizri ni nama dia adalah pulau sebenarnya. Onun için ismi Arapçada cezire konulmuş, ada. Sebab tu nama dia cezire bermakna semenanjung. Semenanjung ataupun pulau. Pulau. Selain itu, Abdullah Yasin mendakwa terdapat fosil yang disimpan seiring dengan peristiwa banjir besar Nabi Nuh alaihissalam. Deniz hayvanları çamurun içinde fosilleşmiş. Waktu tu di sini ada tiga gunung, nedir hangi dağ? Gabar, Judi, Harakul ve Toros. Dan Toros ada empat gunung yang dekat kawasan ni jumpa. Masih ada lagi kesan-kesan fosil yang dijumpa di atas itu. Cengkerang siput itu didakwa ditemui selepas banjir besar zaman Nabi Nuh alaihissalam di sekitar Bukit Judi. Dikatakan ia berusia ribuan tahun. Enas 7000 yıllık bu. Lebih kurang dalam 7000 tahun lah umur dia lebih kurangnya. Okay. Ini pun sama juga fosil yang jumpa dekat atas tu. Buda. Ini panggil apa? Keram. Cengkerang. Keram.
yang dah bergabung dengan batu dekat lebih kurang dalam 2200 meter ke atas gunung tu jumpa. Namun tiada kajian saintifik dilakukan. Hampir 1000 tahun, Nabi Nuh mengajak kaumnya meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Namun dakwah baginda tidak diberi perhatian. Umatnya berterusan dengan amalan syirik mereka. Di pusat bandar Jizri, tersergam sebuah masjid dinamakan sebagai Nuh Peygamber Chami atau Masjid Nabi Nuh alaihi salam. Ia ibarat jantung buat penduduk Islam berbangsa Kurdi di sekitar Jizri. Pelbagai aktiviti keagamaan berpusat di masjid itu. Pagi ini, anak-anak penduduk tempatan diraikan dalam majlis pendaftaran kelas Al-Quran untuk kanak-kanak seawal usia 4 tahun. Sesuai dengan fungsi masjid untuk sebarkan ilmu, amal dan kebaikan untuk masyarakat, maka hari ini Masjid Nuh telah melancarkan kelas Al-Quran untuk anak-anak kecil yang berusia antara 4 hingga 6 tahun. Pengisian majlis disesuaikan dengan tahap umur peserta. Kanak-kanak diraih dengan aktiviti menyeronokkan. Sementara manisan diedar pada tetamu yang hadir. Suasana berbeza ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kanak-kanak turut dilibatkan untuk memperlekeh dan menghina baginda yang sedang membina kapal. Nabi Nuh membuat kapal itu di tengah-tengah bangsanya, di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah penempatan mereka, dalam perhatian mereka. Kerana dalam ayat Allah itu menggambarkan mereka datang mengelilinginya dan mentertawakannya. Sakhiru minhu. Mereka mempermain-mainkan dan mengejek dan menganggap buatan itu buatan orang-orang jahil dan bodoh. Caci nista diterima oleh Nabi Nuh alaihi salam dibalas dengan munajat kepada Allah agar umatnya dikurniakan hidayah. Baginda tidak memohon azab atau kemusnahan sebagai balasan kepada umatnya. Demikianlah murninya jiwa seorang rasul ulul azmi. Air kolah yang sejuk menggigit setiap inci anggota wuduk. Namun seruan azan menghangatkan tubuh yang dibakar semangat untuk sujud di Masjid Nabi Nuh alaihi salam. Ada banyak kisah Israeliat yang datang kepada kita. Kisah Israel ini datang daripada kitab-kitab Yahudi lama. Ia tidak bersumber kepada Quran dan tidak kepada hadis. Maka bila kita baca, kita akan lihatlah gelagat yang ditunjukkan, dilakukan oleh golongan musyrikin, kafirin pada masa itu, termasuklah mengotorkan kapal itu, menghina, mengejek, menghantar orang-orang gila, orang perempuan, anak-anak untuk membaling dan sebagainya. Sikap melampau umat Nabi Nuh terserlah ketika baginda sedang membina kapal. Sepanjang 950 tahun baginda berdakwah, hanya 80 orang sahaja yang menyahut seruan baginda. Sebagian besar yang lain menentang Nabi Nuh alaihi salam. Umat Nabi Nuh dikurniakan usia yang panjang hingga ratusan tahun. Malah Nabi Nuh sendiri dikatakan hidup lebih 1000 tahun. Oleh sebab itulah, tempoh dakwah baginda sehingga 950 tahun. Namun dalam tempoh yang panjang itu, hanya 80 orang sahaja menerima hidayah. Masjid Nabi Nuh mempunyai kapasiti memuatkan 800 orang jemaah. Ia menampilkan seni bina Seljuk yang sering dilihat pada masjid-masjid di Turki. Binaan baru ini dibangunkan pada tahun 1996. Dinamakan Masjid Nabi Nuh kerana kedudukannya hampir dengan makam didakwa milik baginda.
Selepas perintah membina kapal disempurnakan oleh Nabi Nuh alaihi salam bersama pengikutnya, Allah memerintahkan baginda membawa pelbagai jenis haiwan berpasang-pasangan naik ke kapal bersama mereka yang beriman. Kisah itu terakam dalam surah Hud ayat 40 hingga 41. وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركب فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Tinggi kapal Nabi Nuh dikatakan menyamai ketinggian bangunan dua tingkat. Kita dapat lihat dalam surah Yasin sebagai contohnya, dan surah yang Allah menggambarkan zaujaini ithnaini, iaitulah berpasang-pasang. Dan mungkin kita dapat melihat dalam buku-buku yang digambarkan, buku cerita Nabi-Nabi, disusun harimau jantan betinanya, gajah jantan betinanya, zirafah jantan betinanya. Haiwan yang naik ke kapal baginda terdiri dari haiwan ternakan, haiwan liar dan pelbagai spesies burung. Setiap haiwan-haiwan itu ada jantan dan betinanya. Lebih lanjut daripada itu, kita dapat memahami daripada ayat Allah SWT, fil fulkil mashhun, dalam surah Yasin sebagai contohnya, Allah gambarkan bahawa kapal ini telah pun sarat dengan muatannya, dengan binatang-binatangnya berpasang-pasang, dengan burungnya, dengan segala yang makhluk yang telah Allah tetapkan untuk dibawa oleh Nabi Nuh AS. Setelah golongan beriman dan haiwan memenuhi ruang kapal Nabi Nuh AS, Allah memerintahkan langit memutarkan hujan berseteri taufan, sementara bumi tiba-tiba memancarkan air di segenap pelusuknya. Dalam beberapa ketika, paras air meningkat hingga menenggelamkan bukit bukau dan kapal Nabi Nuh terapung dipukul ombak. Dikatakan, haiwan yang dibawa dalam kapal Nabi Nuh AS melahirkan haiwan-haiwan yang wujud pada hari ini. Begitu juga dengan manusia, dikatakan berasal daripada generasi 80 orang pengikut Nabi Nuh yang beriman serta terselamat dari banjir itu. Namun timbul persoalan bagaimana Nabi Nuh AS menyusun kedudukan manusia dan haiwan dalam bahtera baginda. Tiada dalil yang jelas sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis sahih yang menerangkan susunan itu. Menurut ahli kitab, bahtera baginda terbahagi kepada tiga bahagian. Bahagian teratas untuk spesies burung, bahagian kedua untuk manusia, dan bahagian seterusnya untuk haiwan-haiwan lain. Penyusunan ini pun tidak dinyatakan dalam kitab-kitab. Cuma yang dapat kita faham bahawa seseorang Nabi sudah tentulah memiliki sifat kebijaksanaan. Fatana. Fatana berarti Nabi-Nabi ini telah pun diberikan kepada mereka satu kualiti pemikiran, pola berfikir yang sangat tinggi, mampu menyelesaikan segala masalah. Maka penyusunan, tertib, binatang dan juga manusia yang dinaikkan ke atas kapal itu sudah tentulah mengikuti kebijaksanaan, faktor kebijaksanaan tadi. Dikatakan seluruh bumi tenggelam ditelan banjir yang merubah sejarah manusia. Mereka yang kufur lenyap dari muka bumi, termasuk anak Nabi Nuh sendiri. Suasana pagi di Jizri tenang dan mendamaikan.
kemesraan penduduknya melancarkan kerja-kerja rakaman kami. Sedang asyik merakam suasana pagi di bandar itu, tiba-tiba hadir insan yang tak dikenali. Kapat. Sorry sir, what you want? Police. You want see my permission? Sorry. Dia tak faham. 1 minute. I give you a letter permission. Habis. Tak apa. Untuk izin belga sikit dia orang. Give me a letter from police. Ah, okay. Police. Kami menghubungi pengiring yang berada di seberang jalan untuk menenangkan situasi. Polis ada di mana-mana, jadi kena hati-hati dan paling penting jangan buat cuak dan sentiasa berikan kerja sama. Dan bila kita buat, kita bertenang, tunjukkan permit dan kita merujuk kepada pegawai yang kering kita, insyaAllah semuanya mudah. Kita kena fahamlah, ini memang kawasan yang sensitif, kena hati-hati. Polis falan dediler? Yok, o yüzden görüştüm. Setelah permit rakaman ditunjukkan pada anggota polis itu, semuanya selesai dengan baik. Kami keluar dari pusat bandar menuju sebuah ladang kapas berhampiran. Turki adalah pengeluar utama kapas di benua Eropah. Sementara di peringkat dunia, Turki berada pada kedudukan ketujuh. Kapas-kapas yang dituai akan dijadikan benang untuk kegunaan industri tekstil. Ketua pekerja di ladang itu mengatakan kapas-kapas perlu dituai segera sebelum salji turun memenuhi ladang. Salji akan merosakkan kualiti kapas. Pada musim sejuk, salji menyeliputi sebagian besar daerah Jizri. Bir ay boyunca biter mi bu şey toplama? Biter ortalama 10 gün daha sürer. Lebih kurang habis ni lagi 10 hari ya habis. Oh, okey. Kapas ni ditanam, bukan ditanam batang ya? Ni ada biji benih lah. Turki mampu menghasilkan purata 800 hingga 900 ribu tan kapas setahun. Jizri dan beberapa wilayah lain di tebing sungai Tigris turut menyumbang pada pengeluaran kapas Turki. Secara tidak langsung, ia membuka peluang pekerjaan kepada penduduk Kurdi tempatan. Menjelang senja, kawasan di sini mulai lengang kerana pekerja mulai pulang. Mereka seharian di sini dari jam 7 pagi sampai jam 6 petang untuk mengutip hasil tanaman kapas. Saya difahamkan mereka mula menyemai pada bulan April atau bulan Mei dan mengutip hasilnya pada bulan November ataupun Disember. Kerana pada bulan Januari hingga Mac, kawasan di sini sangat sejuk dan diselimuti salji. Ladang kapas dan industri tekstil saling berkaitan antara satu sama lain. Kedua-duanya mengukuhkan ekonomi Turki.